Nyebar apa nih? Pemandangan ngajari si bocil tuh. Dasarnya warna apa tuh? Ini sudah jadi. Ini yang sudah jadi nih. Ini beda lagi nih bikinnya. Ini sudah jadi. Matahari terbenam. Matahari terbenam. Tuh, ya kan tuh burung-burungnya. Yang atas warna merah, bawahnya warna kuning. Ya, ini yang sudah jadi. Coba. Ini yang baru dibikin nih. Menggambar si bocil. Itu warna apa? Warna merah. Warna merah. Harusnya ungu sih, tapi enggak ada. Ini warna merah. Pakai krayon. Nah, itu warna apa? Oren. Oren. Tuh. Si bocil lagi gunting. Bocil bikin gunung. Ini punya Evan. Iya tuh. Ini punya mama. Ini punya. Ih, jangan mau aku. Ini punya mama. Ini punya mama. Punya ini. Evan. Ini punya Evan yang ini punya Evan. Aku buat Ka'bah. Bagus. Oh iya buat Ka'bah. Sudah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh coba duduk gitu lagi ya tadi 1 2 3 nal kafi kenal kafi wajah tenang latihan ya teman-teman. Hey, lumayan hebat. Ini ya, udah mau jadi. Iya. Itu warna kuning. Evan. Oh, pakai kapas ya? Iya. Oh, pakai kapas. Enggak pakai tangan, enggak tahan. Buat apa tuh? Biar rata. Oh, meratakannya pakai kapas. Habis kasih warna. Yang pertama warna merah, terus warna oranye, warna kuning, habis itu digosok pakai kapas untuk meratakan. Ya kan. Nah. Enggak ada alatnya, ini kan terbatas sih. Apa-apa. Warna hitam adik. Wah, terakhir warna hitam. Kurang banyak hitam. Kurang banyak titik. Oh. Udah ya Sila. Warna apa nih? Pemandangan juga lah. Mm-mm. Habis ngeri rawat oleh itu. Oh. Jangan tau deh. Di atas meja anda sopan. Turun. Iya, aku dibuatin ke sawah. Iya, nanti dulu ini lagi gambar dulu. Itu juga ada kucingnya deh. Mau buku kertasku. Mau buku kertasku. Ini warna. Ini kurang. Garis-garis. Ini cara menggambar teman-teman. Ya kan, di garis-garis. Ratakannya pakai kapas. Dari si kecil tadi. Itu apa itu? Pohon ya? Rumput-rumput ya? Mau pakai tangan? Ini untuk bikin kayak pantulan dari jadi kayak 3 dimensi. Oh iyalah, kayak 3 dimensi tuh ini. Digosok pakai ini, ya kan? Pakai jari aja nih. Pakai jari. Baru ini baru pakai kapas. Warna kucing. Ini. Ini. Kucingnya yang berada di bawah. Aku tadi kajak ekornya. Biar putus.
Ya pohon ya. Pantulannya itu bagus. Tuh kelakuan si bocil melalui. Kenapa gitu, Dek? Belajar. Yuk. Kayak belajarnya gitu. Sok banget. Ini loh, Mama ngajari gambar, bikin gambar. Kita melihat nanti hasilnya. Krayon, pakai krayon guys. Nah, hati-hati mah jangan sampai tangan Mama kecoret. Sudah jadi. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Oke, selamat mencoba. Coba. Ya. Ini pasti bisa semuanya nih. Nah, itu pohon kelapa. Mama. Jadi. Tuh.